Jadi mas yo sekedar gur mangan green sedino sitok, nah, itu sudah mewakili asupan gizi yang masuk atau telur, ya untuk beberapa berinya. Pemerintah melalui Bapak Badan Pangan Nasional mengintervensi memberikan bantuan berupa daging sama telur supaya nanti sedikit banyak bisa membantu sehingga pertumbuhan produksi penjaringan ini bisa lebih. Pemerintah hanya sekedar memberikan trigger istilahnya, hanya pemicu memancing untuk timbul kesadarannya bahwa asupan gizi untuk anak-anak kita terutama 1000 hari sejak lahir, 2000 itu lah dihitung ya 10 tahun. Jadi mulai lahir sampai 3 tahun ini, bagaimana kita bisa memberikan asupan gizi supaya anak kita menjadi tumbuh kembang yang sehat.